Segambut, soalan tambahan. Satu kawan. Segambut. Satu kawan. Ya. Dia bangkit dulu, silalah. Kasih. Menteri, dalam era COVID-19 ini, adakah kerajaan akan menaikkan bankruptcy threshold memandangkan ramai orang akan kehilangan kerja ataupun tiada keupayaan untuk membayar balik, dan jika ya, bilakah pindaan itu akan dibuat? Kasih. Silalah, Menteri. Terima kasih, Segambut. Beliau seorang peguam. Beliau mengetahui, boleh membuat andaian. Ya, memang sebagaimana saya sebut bahawa kerajaan prihatin, terutamanya dalam masa pasca COVID ini, memang kerajaan akan membentangkan dalam persidangan ini satu pindaan, khususnya kepada Seksyen 5.1 Akta Insolvensi yang melibatkan threshold yang baru. Saya tak boleh umumkan lagi kerana ianya akan dibentangkan dalam persidangan ini juga. Terima kasih. Datuk Speaker, satu lagi saya mohon soalan mengenai bankruptcy dalam tempoh COVID ini. Batu Kawan. Baik, saya benarkan soalan tambahan yang ketiga, sila Batu Kawan. Oh, 30 terima kasih. Saat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya mengenai jawapan yang Menteri berikan tadi bahawa selepas beberapa tahun seorang yang digelar bankrupt akan dibersihkan namanya selepas 3 tahun. Tetapi pindaan pada tahun 2017 ini bukanlah pindaan retrospektif. Maksudnya yang sudah berstatus bankrupt, pindaan ini tak ada apa-apa impak terhadap mereka. Mereka akan masih lagi kekal dalam status bankrupt. Mungkin Menteri boleh, saya ingin mencadangkan kalau Menteri boleh membuat pertimbangan supaya pindaan dibuat kepada Akta Bankruptcy ini untuk memastikan yang retrospective cases juga diambil kira, ataupun pindaan tersebut boleh memberi kesan terhadap golongan yang sudah bergelar bankruptcy. Sebab pindaan ini yang 2017, dia akan membantu kes-kes selepas 2017 atau 2018. Terima kasih, Tuan. Mohon penjelasan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri, silakan. Terima kasih. More meaningful. Rakan saya Batu Kawan, secara jujurnya saya tidak ada maklumat sama ada pindaan 2017 itu retrospective effect atau tidak. I need to check that dengan izin. Namun demikian, kalau tidak retrospective effect, insyaAllah kerajaan akan memikirkan ke ini demi memikirkan orang yang bankrupt sebelum daripada 2017. Terima kasih Menteri.